Satu, satu. Mungkinkah kau hadir hari ini? Punten enggak? Pengamen boleh enggak? Boleh. Boleh. Soalnya aku pengamen ini, pengamen fenomenal. Iya. Aku waktu itu juara soalnya nyanyi. Sombong amat. Juara nyanyi, juara 3. Ya meskipun pesertanya cuma 3. Tapi aku ada juara. Yang penting kan ada juara ya. Iya. Ya, soalnya katanya aku suaranya enak kan. Bruh. Begitu. Oh. Ini kayaknya kalau enggak duduk enggak enakan banget ya. Kak, ini dipakai enggak? Enggak. Dipinjam aja ya. Bawa pulang boleh enggak? Boleh. Kakaknya. Hah? Enggak apa-apa. Nanti cariin ibunya. Begini nasib jadi bujangan. Mau? Aduh, aku kalau tuh kan, kalau aku nyanyi tuh orang-orang tuh pada terpesona gitu, pada ngeliatin kayak gitu, masya Allah. Suaranya emang aneh. Aneh. Jelek banget. Lah, segini bagusnya? Iya. Tapi kata orang-orang bagus suara. Enggak jelek. Oh, enggak jelek, bagus. Jelek. Oh, jelek ya. Iya, padahal kata orang-orang aku, wah suaranya kamu bagus banget kayak gitu. Ini juara tiga yang terakhir ya? Emang. Iya, emang juara tiga sih terakhir kata. Kan pesertanya cuma tiga. Bukan juara tiga yang terakhir kakak, tapi kakak yang terakhir bagiku. Ya. Aku bergetar di sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun dari sini. Oh, dari orang Cirebon. Iya. Oh, iya. Bentar. Enggak enak banget ya nengok-nengok terus gitu ya? Mungkin ke ang. Mungkin. Jangan ketawa terus dong. Aku kalau diketawain tuh kayak grogol gitu jadinya. Mungkin ke uang. Kau apa? Kau apa? Lupa saya liriknya. Diam aja deh. Kok diem? Kenapa? Kenapa? Karena masa aku ngamen diem gitu? Ya gimana orang mendengarkan suara saya kalau saya diem? Oh, lebih baik diem gitu. Padahal aduh, padahal aku mau nyanyi, padahal ini apa, hobi saya. Tapi saya beneran suaranya jelek banget. Jelek banget ya? Iya. Masa sih? Beneran. Kayaknya harus belajar lagi. Oh, kakaknya bisa nyanyi? Bisa. Oh, pantesan kakaknya. Tantri kota. Oh, bisa. Tantri kota. Kakak saudaranya apa gitu? Anaknya. Oh, anaknya. Ya salah. Bisa nyanyi ya, Pak? Pantesan aja ya? Aduh, saya berarti jangan nyanyi dong di sini. Saya ini aja salto ya. Akrobat. Sulap. Aku bisa sulap soalnya. Aku bisa. Iya. Hah? Emang iya? Iya, nih. Mana ya? Berdua aja, Kak. Kenapa berdua aja? Oh, gitu. Aku enggak boleh temenan ini. Boleh. Oh, boleh. Jadi teman boleh. Boleh. Teman hidup maksudnya. Aku enggak mau jadi mataharimu. Karena itu akan membuatku jauh. Aku enggak mau jadi. Aduh. Aku bisa nyinden juga sih selain nyanyi itu. Contohin. Contoh ya. Ada cewek berdua. Nah, vibes-nya itu kan kayak malam Jumat gitu kan ya? Horor gitu ya? Iya. Sama kayak hari Minggu.
Kenapa? Kenapa? Horor aja. Oh, nggak ada ayang. Iya. Oh, jadi hari Minggu horor karena nggak ada ayang gitu ya? Ya salam. Tapi enak nggak sih kakak kayak nengok-nengok ke belakang terus gitu ya? Capek ya? Mending aku di sini aja sih duduknya. Boleh, ya. Coba di sini aja. Modus banget ya. Di sini aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Seriusan? Iya. Iya. Masa nengok ke belakang lagi, nengok ke belakang lagi. Padahal kan imam harusnya di depan kan? Iya. Tapi ini di samping. Iya. Kalau kayak gini tuh aku ngajak kayak latihan buat di pelaminan nanti. Yang aku mau menjadi udaramu. Aku mau nyanyi lagi aja boleh ya? Boleh. Nanti aku mau nyetel musik biar tambah enak gitu. Bismillah dulu ya. Dah, iya benar karena segala sesuatu itu harus diawali dengan bismillah kan? Iya. Jadi bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. قدك المياس يا عمري يا حسين الباني كاليسر قدك المياس يا عمري يا حسين الباني كاليسر انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عفتي يا جيرة العالم يا أهين الجود أنا وحبيبي في جنينا والورد مخيم علينا أنا وحبيبي في جنينا والورد مخيم علينا إطعن بمني وصال يا ربي تستر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج عفتي يا جيرة العلم يا أهيل الجود عيونك شبه محلاهم قلبي تنويها بالوهم عيونك شبه محلاهم قلبي تنويها بالوهم صار لي سنتين بس أتنام خيرت العلم في الأمر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني
أتي يا جيرة العلم يا أهين الجود والكرم. Bagus. Mas sekarang enggak diprotes ya? Bagus. Masa sih? Selawatan aja. Oh, bagus yang selawatan aja gitu ya. Daripada yang awal. Lah kenapa sih yang awal? Emang seburuk itu kah? Kenapa? Kenapa, Kak? Lebih bagus selawatan. Oh, lebih bagus sekarang. Wow. Oh, Masya Allah, iya. Aku boleh tahu nggak namanya siapa? Antri. Serius? Iya. Gak ada namanya. Tantri. Ji. Masa sih? Namanya Tantri. Kakaknya? Ovi. Ovi. Namanya Tantri. Kotak. Beneran? Iya. Tantri kotak. Oh, bisa nyanyi berarti? Iya. Enggak. Tapi aku ada lagu spesial, mau dengerin enggak? Boleh. Lagu spesialnya kayak gini. Oi kakak berbaju hitam, cantik manis sungguh menawan. Lihatlah kasih abang awa, insya Allah kakak idaman. Spesial kakak, lagu spesial buat kakaknya. Sama aja hitam kan? Sama juga hitam. Iya sama hitam juga ya. Hitam hitam. Jangan kita, jangan kita segeng. Orang Cirebon asli. Oh, asli Cirebon. Iya asli Cirebon. Kuliah kerja? Kerja. Oh kerja, udah lama kerja. Udah lama, 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun ya. Capek gak sih kerja? Capek. Capek ya? Harusnya kakak gak usah kerja lagi. Maunya langsung nikah. Oh, maunya langsung nikah terus dinafkain gitu ya? Iya. Aduh, udah ada? Udah. Mana? Ada. Aduh, ini jadi aku ganggu nggak di sini? Enggak. Ya? Soalnya suaranya tadi bagus. Oh, kayak gitu. Kalau yang pertama? Jelek banget, ganggu. Pengen ngusir gitu ya? Iya. Jangan kakak, jangan ngusir. Kalau ngusir tuh nanti bisa naksir kayak gitu. Seriusan bisa nyanyi nggak? Kakaknya Tete ini bisa. Enggak. Tete Ovi. Iya. Oh, enggak bisa. Padahal enggak bisa semua sih, kan biasanya cewek tuh suka nyanyi-nyanyi gitu ya. Enggak terus perasaan dari tadi. Enggak. Ayah, aku belum main ini. Oh, harusnya tadi nyanyi aku pakai ini juga ya. Nanti suaranya beda lagi. Oh. Enggak. Emang kalau pakai ini beda gitu ya? Iya. Ya enggak gitu juga. Tapi kakak kalau ngedengerin sholawat gitu gimana sih perasaan? Adem banget. Adem banget gitu ya? Iya. Alhamdulillah, berarti suka gitu ya? Suka. Alhamdulillah. Kalau aku nyanyi lagi? Boleh, coba aja. Mau request enggak? Ini aja, jalan terbaik bisa nggak? Jalan terbaik kayak gimana sih? Gimana? Jalan terbaik lagunya siapa? Siapa ya? Hah? Jalan terbaik lagunya siapa? Siapa ya, lupa? Yang lain. Selawatan aja. Ya udah, boleh selawatan. Aku pilihin aja. Oke. Aku mau milihnya kamu atuh. Aku lama suka dia, dia yang manis di tongkat.
aku suka gitu kakak, kayak instan gitu ya, kayak mie. Aku nyanyi lagi boleh? Boleh, nggak apa-apa. Soalnya aku lagi suka nyanyi gitu. Tapi kalau tahu boleh ikutan? Biar kita nyanyi bareng. Malu. Oh, berarti bisa aslinya. Suaranya terlalu merdu. Ya udah aku coba nyanyi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. صلاتك
هذا ولم أسمي قد أنصحني أبي وربت بحسنها aja kakaknya. Bra. Bagus. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Iya, berarti kan aku enggak jadi diusir. Oh ya, namanya siapa, A? Aku. Aku biasa dipanggilnya Abi. Oh no. Abi. Iya, Umi. Umi tantri ya. Bisa gini. Umi tenang. Iya. Aduh. Panas banget ya. Aku adem. Adem. Habis disolawatin. Iya. Iya, udah kalau ada masalah terus selawatan tuh kayak tenang kayak gitu ya. Iya gak sih? Pas banget ya. Eh, kenapa emang? Iya. Lagi ada masalah. Hidupnya banyak masalah. Jadi adem gitu sekarang. Adem. Alhamdulillah. Kayak gitu. Dari mana? Aku dari Jawa. Jawanya di mana? Jawaban nih setiap doamu. Selawat nih. Kenapa? Aku mau request boleh nggak? Request lagu apa? Bernadia. Bukan. Untungnya. Oh bukan. Aku mau request kakak ngaji nih. Loh, kenapa requestnya ngaji? Kan kakak bisa selawatan, pasti bisa ngaji dong. Nah. Emang yang selawatan bisa ngaji gitu ya? Kayaknya. Atau siapa? Tapi emang sih kalau sebagai laki-laki tuh kita harus bisa ngaji. Ya kan? Iya. Karena kan nanti bakal jadi imam rumah tangganya. Bener banget. Makanya contohin. Oh, bisa enggak? Oh, kayak gitu ya. Mungkin itu salah satu kriteria kakaknya. Iya. Oh. Semua. Semua perempuan. Oh, semua perempuan. Iya. Surat apa? Apa aja deh. Apa aja. Surat pendek? Surat Ar-Rahman? Ar-Rahman deh. Boleh. Beberapa ayat ya. Oke. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها
فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Masih belajar kakak. Udah cocok belum jadi mantu mama? Iya, karena sebagai laki-laki nanti bakal jadi imam keluarga, jadi harus bisa ngaji ya, bisa membimbing keluarganya nanti. Iya. Jadi imam kan ya, imam kamu. Ini punya Instagram gak? Punya. Apa namanya? Namanya Tantri Kota. Iya. Iya aja. Nih. Tantri WLN. Wulan. TN TR WLN. Kakaknya? Ovi. Ovi. Ovi apa? Ya? Apa? Mati lampu ya. Ovi underscore AA. AA Ovi. AA siapa? Nanti kalau aku follow jangan di follow back ya. Iya. Soalnya harus di love back. Ya udah, mau kemana lagi? Udah, mau pulang. Oh, mau pulang? Mm-mm. Abis ini mau pulang gitu? Nggak ke KUA? Hah? Ya. Yeah. Libur weekend. Nanti Senin misalnya. Oh, Senin bukannya ya? Ya udah tuh. Makasih banyak ya, maaf aku udah ganggu kakaknya iya, yang lagi apa-apa. Santai. Iya. Ya udah yuk. Yuk. Ayo. Ayo. Kemana? Ke rumah, katanya ke rumah. Silaturahmi. Ayo.